Ya, selanjutnya ada informasi dari gelaran Likupang Tourism Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Pal, Desa Wisata Marinto ini, Kecamatan Likupang, menampilkan suguhan pagelaran seni dan budaya daerah. Likupang Tourism Festival 2023 rencananya akan berlangsung 3 hari, 26 hingga 28 Oktober 2023. Pembukaan event ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Bupati Minahasa Utara bersama perwakilan Kemenparekraf RI, Pemerintah Provinsi dan Forkopimda Minahasa Utara. Di hari pertama festival pariwisata di Likupang ini, Dinas Pariwisata Minahasa Utara menyuguhkan beragam pagelaran seni seperti tarian maengket khas Minahasa, tarian kebasaran, serta parade busana dan budaya. Di event pariwisata ini, pemerintah Minahasa Utara juga ingin menonjolkan potensi kerajinan industri kecil menengah lewat pameran IKM dan UMKM. Beragam produk hasil pengolahan dan kerajinan dengan bahan baku khas Minahasa Utara ditampilkan dalam pameran ini. Likupang Tourism Festival adalah salah satu dari karisma event Nusantara yang diharapkan mampu memberi multiplier effect bagi daerah dan masyarakat. Harapkan pertama, dengan Likupang Tourism Festival ini akan menarik pengunjung, baik lokal di Provinsi Sulawesi Utara maupun yang ada dari luar daerah, termasuk juga dari luar negeri, dan kita harapkan ini tentunya akan makin memperkenalkan Minahasa Utara, khususnya Likupang, di dunia internasional juga. Nah, impact tentu bagi pertumbuhan ekonomi, pergerakan perekonomian yang ada di Minahasa Utara ini, terutama di sektor pariwisata, akan makin bergerak. Makin bergerak seiring sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur, Pak Olino Nukambe, Pak Wakil Gubernur, Pak Stephen Kando, dalam mempromosikan Sulawesi Utara. Di dalamnya ada Likupang, Minahasa Utara yang ikut diangkat ke kancah internasional untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Di event Likupang Tourism Festival, selain terhibur dengan pertunjukan seni dan budaya, pameran IKM, UMKM, lomba batobo atau berenang di pantai dan berbagai lomba yang menarik, pengunjung atau wisatawan juga bisa menikmati keindahan laut dan Pantai Pal dengan pasir putihnya yang khas. Edward Siwi, Jimmy Dapat, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara.